dari pelabuhan ke arah utara sejauh 120 km, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 160 km. Jarak terdekat kapal dari pelabuhan adalah ini sebuah kapal yang berada di pelabuhan bergerak ke utara sejauh 120 ya. Habis itu teruskan ke barat sejauh 160 km. Berarti 90 derajat. Sekarang kapal berada di sini. Nah, jarak terdekat antara kapal dan pelabuhan tempat mula-mula ini adalah bisa kita hitung dengan Pitagoras. Dan kebetulan dilihat dari polanya ini adalah triple Pitagoras. Nah, 120 ini adalah ini 3 kali 4. 160 4 40 kali 4 ya. Nah, ini 3 kali 40 gitu aja. 4 kali 40, 3 kali 40, ini nanti pasti 5 kali 40 ya. 5 kali 40 bisa tepat, ini pasti panjangnya 5 kali 40, 200 ya. Jadi jaraknya adalah 200 km. Boleh juga ini perhitungannya dihitung pakai Pitagoras, rumusnya seperti ini. Nah, ini A, ini B, ini C, maka C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Silahkan dihitung sendiri, pasti ketemu 200 dan jawabannya adalah A.